Saya Sofer, welcome back to my channel. Kali ini aku akan mereview produk dari Taito, yaitu ini guys, Hatsune Miku yang versi Mandari version. Ini figur aja guys. Oke, kita langsung lihat aja boxernya. Yang bagian samping seperti ini. Makan, ambil lagi, tas dan bawah. Langsung aja ya guys, kita buka. Kita buka guys, yeah. Masih belum. Nah ini guys, ini remote ya guys. Nah ini gini. Nah publisher ada stand. Kemudian aksesorisnya itu ada kipasnya. Dan buka dulu. Nah, seperti apa? Nah, ini guys, oh, bagus nih oh, kipasnya. Transparan dengan ini apa ya? Seperti oh ini print. Print ini guys, print bunga apa? Teratai atau mawar ini. Nah, ini. Print ini guys, bagus. Kemudian nah ini aku taruh dulu aja. Sekarang stand. Nah ini guys, standnya seperti ini, bagian base standnya. Ini ada gambar tuh nggak kelihatan daun. Nah itu ada gambar bunga dan di sebelah kanan ada sedikit warna melodi ini not itu, dan bawahnya ada nama Hatsune Miku. Tuh kita pasang aja. Nah cukup ditempel aja. Nah pasang. Kemudian ini kipasnya dipasang. Nah, oke, okay. Cantiknya. Nah, ini guys, wah. Kalau menurutku ini kostum yang bagus guys. Jadi di sini ada warna hitam kan, ini bajunya hitam dengan ini ada motif bunga dan ini ada degradasi dengan warna pink ya. Jadi bawah ini semakin bawah ini pink, dan di bawahnya ini ada gambar melodi ini guys, not sama garisnya. Kemudian ada rambutnya juga bagus nih, dari atas nih solid, kemudian sampai bawah ini jadi clear loh, bening. Keren, bagus nih. Nah ini juga sama di sini, sama yang di samping pipi ini ya guys. Ini juga clear, jadi atas solid, bawah clear ya guys. Dan cukup aku bilang sih ini detail sih guys. Nah ini yang bagian stockingnya juga bagus nih. Nah, dari hitam gradasi ke abu-abu pink ya ini ya. Nah itu seperti itu. Sampai sol sepatunya juga ada guys, tuh detail banget nih guys, tuh. Untuk bagian muka juga aku suka sih guys, jadi detailnya keluar di sini. Nah detailnya bagus, matanya juga oke. Pipinya juga ada rona-rona, sedikit rona warna merah. Tuh, jadi bagus. Kalau misalnya kalian kurang serg dengan warna rona merah pipinya sih, dapat diberi
perona lagi ya guys, sedikit gitu, jadi lebih kelihatan imut gitu guys. Nah ini di, ini ada tato 01. Kuku-kukunya juga udah diberi apa ya namanya, kitek kutek-kitek ya gitulah. Aku kurang begitu paham sih untuk urusan cewek gitu sih. Tapi overall ini bagus guys, layak guys untuk di koleksi guys. Dengan figur ya lumayan lah, ini sekitar 20 cm. Kalau dipajang gitu keren sih, lucu, imut gitu, mukanya juga cantik juga. Ini Hatsune Miku yang ini maksudnya. Yang kan nggak mesti semua Hatsune Miku gambar figurnya ada yang bagus ada yang nggak. Kalau menurutku yang ini, yang Mandarin Dress ini cocok sih, bagus ini, kelihatan imut, kelihatan lucu. Tuh bagian belakang juga di gradasi sampai gradasi pink gitu. Dan ini apa, warna kulit dengan baju itu teksturnya beda ya guys. Jadi kalau baju tuh lebih apa ya, lebih kasar, sedangkan kalau bagian yang kulit itu halus guys. Jadi memang beda guys. Jadi bukan ya, bukan seperti kayak plastik murahan gitu sih. Ini menurutku bagus sih, walaupun ini ada satu yang aku kurang seneng sih ya, itu ini guys. Jadi di bagian kepala ini ada semacam semacam garis. Nah itu semacam garis. Jadi part belakang kepala dengan part depan kepala kan digabung. Nah itu ada semacam garis, kayak garis pemisahnya. Itu aja sih bagiku yang kurang dari figur ini. Tapi overall bagus semua sih, yang bagian badan itu nggak ada cacat, nggak ada apa potongan part yang digabung atau gimana tuh, nggak kelihatan sama sekali ini guys. Jadi yang cuma kelihatan yang di bagian kepala ini, tapi kan itu aja sih guys. Sampai pitanya juga bagus nih, tuh warnanya detail. Oke guys, demikian reviewku kali ini tentang Hatsune Miku. Jika kalian suka ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya ini memang, kalau aku memang suka-suka model kalau figur yang imut-imut seperti ini sih guys. Cewek-cewek yang imut-imut gini sih aku suka sih, enak dipandang soalnya. Gitu ya. Ya jangan lupa guys untuk komen, like, dan subscribe ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di review-reviewku berikutnya. Dah.